Oke, kita tinggalkan informasi ini. Kita ke informasi lain. Ini aksi tawuran pemirsa antara 3 geng remaja di Kabupaten Tegal ini viral di media sosial, mengakibatkan 5 orang ini mengalami luka-luka dan harus dilarikan juga ke rumah sakit. Inilah video amatir milik warga yang merekam situasi setelah aksi tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Singkil, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tampak sejumlah motor milik pelaku ini tergeletak di tengah jalan. Akibat aksi tawuran tersebut, 5 pelajar ini mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Berawal dari saling tantang melalui medsos, ini salah satu geng di kampung ini bergabung dengan geng lainnya dan bertarung ya melawan geng yang berbeda lagi. Jadi Kasat Reskrim Polres Tegal juga sudah berhasil mengamankan beberapa motor dari pelaku tawuran dan 8 orang juga sudah diperiksa ya kabarnya guna dilakukan penyelidikan agar mengungkap aksi tawuran antar geng remaja ini.